something bothers me and I'm feeling unhappy, I just try and think of nice things. What kind of things? Nah, yang diomongin Maria von Trapp ini ada teorinya loh. Namanya teori positivity ratio. Ini temuan para ilmuwan yang bilang kalau kita perlu 3 kebaikan untuk 1 pengalaman buruk yang dialami. Bentuk kebaikannya juga macam-macam dan gak harus yang bombastis kok. Mulai aja dari yang sederhana, sharing konten baik, nanya kabar teman, bantu teman kerjamu, atau bantuin mama cuci piring. Kira-kira gitu sih, semoga bikin hari-harimu lebih menyenangkan ya. Simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.